Halo sobatku, selamat datang di channel Potterindra. Oke, udah lama banget ya kita nggak login Last Fortress, dan gua mau update terbaru di mana gua udah pensi guys, karena banyak banget komentar dan sebenarnya viewersnya juga tinggi ya, cuman gua udah bener-bener bosen buat mainin ini game. So gua ya udah pensi aja. Buat pertanyaannya mohon maaf, kadang gua bales, kadang gua enggak bales ya. Jadi satu persatu gua balesin. Dan untuk updatean terbaru ya guys, kalau kalian udah di sini, gua besarin dulu untuk listrik gua. Oke. Gua udah hidupin. Lalu di saat kalian pusat kontrolnya ini udah level 15, nanti kan udah mentok, di mana kalian mendapatkan hero-hero konstruksi itu sangatlah terbatas di saat setiap kalian SOS. Jadi kalian SOS dari sini. Oh benar, SOS-nya pindah ke bagian ini ya. Nah, di SOS ini kalian akan mendapatkan hero baru sampai ke pusat kontrolnya 15. Setelah itu nanti kalau udah, kalian akan mendapatkan event dari daily percepatan dan juga updatean terbaru. Di updatean terbaru lagi, di sini kita bisa lihat di mana ada tambang baru satu, lalu juga ada mana ini yang bawahnya tadi. Nah ini 2, 3, 4, lalu ada biji-bijian harta karun 5, ada 5 tempat harta karun. Jadi nanti di build juga ada tambahan di mana fasilitas-fasilitasnya ada yang baru. Seperti halnya fasilitas yang ada di sini ya. Karena di game ini kan game konstruksi dan juga pertarungan survival battle dari tank-tank atau army-army yang ada ya. Namun di bagian sini juga gua udah pensi keluar jalurnya. Updatean yang terbaru yang seperti ada ruby ini, dulu itu kalian wajib banget dari atasan. Yap, kita bisanya cuman intai. Lalu untuk masalah tempati ini, kalian wajib banget udah ikut aliansi. Lalu yang bisa juga untuk aliansinya adalah ketua kalian yang gua ketahuin ya. Jadi para atasan gitu baru open, kalian bisa ikutan nanti kayak rally gitu, ngejar kayak monster seperti ini. Kita harus rally gabung sama dengan guild-guild yang ada atau aliansi kalian. Terus kita balik lagi di sini, kita lihatin ya dimana ada updatean terbaru lagi apa ya. Karena setiap minggu biasanya update guys, jadi kalian bisa lihatin untuk pengumuman update-nya. Nanti kalian akan mendapatkan bonus dari diamond ini. Nah, diamond ini cocok banget buat kalian updatein ke bagian VIP kalian. Jadi VIP tiap hari kalian login itu kalian bisa untuk updatein. Seperti halnya ini. Yap, kita butuhkan 20.000, nanti kalian bisa menjadi VIP 7 seperti itu. Kita bisa dapetin itemnya tiap hari, login tiap hari. Gak perlu harus pay to win karena gamenya game santai. Buat kalian lagi yang benar-benar suka untuk main game ini ya. Jadi untuk tutorial pertama yang gua saranin sih, yaitu adalah pembenahan pada sistem makanan dulu. Jadi makanan ini food, karena kalian sering tinggalin maka kalian harus punya banyak banget stok. Dan juga untuk pertama kali kalian login, kalian akan mendapatkan robot gratis selama satu minggu kalau nggak salah, satu minggu. Jadi itu bakalan dia ngambilin makanan-makanan secara otomatis. Enaknya seperti itu. Namun di bagian kantin restoran ini kalian juga harus buatin pribadi, nggak bisa otomatis, jadi manual banget ya. Lalu ada yang bertanya lagi, bang gimana buat sistem listriknya, nambahinnya. Jadi untuk sistem listrik, kalau kalian stoknya terbatas untuk pertamanya, kalian harus buat naikin ke bagian ruang kapasitornya.
Jadi kalau ruang kapasitor itu kalian harus naikin dahulu agar stok bagian limitnya listrik itu bertambah lebih banyak lagi daripada biasanya. Nanti sembari itu kalian fokus ke bagian penelitian juga. Penelitian ke bagian, kita lihat dulu. Nah, penelitian di bagian konstruksi fortress kalian maksimalin, nanti kalian bakalan dapetin banyak banget kelebihan-kelebihan dan keuntungan-keuntungannya. Yang fokus pertama kali gua di sini sih. Setelah itu gua pindahin ke tempat lain baruan, ke bagian teknologi buat pertarungan biasanya. Ke bagian mana ya? Ah, ini Enhanced Antrean. Jadi kita bisa fokus ke bagian pertarungan nantinya. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang update fitur, dan juga gua mau pamitan dari main game Last Fortress ini. Biasanya gua update di Play Store tapi gak buat open, dan sekarang saatnya gua pamitan buat kalian yang baru aja join mau main sendiri. Sampai jumpa. Kalau kalian tanya, pasti gua usahakan untuk membalas komentar-komentar dari teman-teman kalian semua. Oke, see you next time. Salam play-play. Bye-bye.